Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Rabb yang berhak untuk kita ibadahi, satu-satunya Rabb yang berhak kita untuk meminta, memohon ampun dan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga doa yang sama juga tercurahkan kepada keluarga, kepada sahabat, kemudian kepada umat-umat beliau yang selalu berusaha untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sampai akhir zaman. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita bagian yang ketiga tentang amalan harian seorang muslim berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Di mana kajian ini kita nukilkan dari buku kecil ya yang ditulis oleh Abu Muhammad Ibnu Saleh bin Hasbullah. Di mana di dalam buku ini terdapat lebih kurang 30 amalan harian yang bisa dikerjakan oleh kaum muslim. Nah, di mana sebelumnya kita telah membahas 14 amalan harian yang bisa kita kerjakan, dan hari ini kita akan melanjutkan amalan yang ke-15. Amalan yang ke-15 adalah berzikir dengan zikir yang ringan tapi keutamaannya besar. Saya ulangi, amalan harian yang ke-15 yang bisa kita kerjakan adalah berzikir dengan zikir yang ringan akan tetapi dengan keutamaan yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alla unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaq zakabi al-waraqi wa khairi." Artinya, maukah aku beritahu kepada kalian amalan yang paling baik, amalan yang paling suci serta yang paling meningkatkan derajat kalian di sisi raja kalian, yakninya Allah Ta'ala. Amalan tersebut lebih baik dari kalian menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik daripada kalian berjumpa dengan musuh lalu kalian memancung lehernya dan mereka pun memancung leher kalian. Amalan itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diriwayatkan dari Juwairiyah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari sisinya di suatu pagi untuk salat subuh. Kemudian beliau kembali setelah salat duha. Sementara Juwairiyah masih dalam keadaan duduk, Nabi bersabda, "Ma zalti 'alal hawqil lati faraqtuki 'alaiha." Engkau masih dalam keadaan seperti ketika aku berpisah denganmu. Juwairiyah menjawab, "Benar." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad qultu ba'da arba'a kamilatin salasa maratin la law zulinat bima qulti munzur yaumin lawazan huma subhanallah subhanallah walhamdulillah adada khalqi waridu nafsi wazinata arsi wamidada kalimati." Sesungguhnya setelah engkau aku telah mengucapkan empat kalimat sebanyak tiga kali, yang seandainya kalimat itu ditimbang dengan apa yang engkau katakan hari ini, niscaya yang aku ucapkan itu lebih berat timbangannya, yakninya subhanallah wa bihamdi midada kalimati, maha suci Allah, aku mensucikannya sebanyak bilangan makhluknya, sejauh keridaan dirinya, seberat timbangan arasnya, dan sebanyak tinta tulisan kalimat-kalimatnya. Kemudian amalan yang ke-16. Amalan yang ke-16 adalah berzikir dengan zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang salah satu amalan yang utama, yang banyak keutamaannya, akan tapi kita sering lalai dalam mengerjakannya. Yang pertama itu zikir pagi. Zikir pagi itu dikerjakan ba'da solat subuh.
di mana setelah kita mendirikan sholat subuh secara berjamaah di masjid, kemudian kita duduk berwirid untuk membaca zikir setelah sholat, kemudian kita tetap duduk di tempat yang sama, kemudian membaca zikir pagi, kemudian setelah itu kita tutup dengan sholat duha 2, 4, atau 8 rakaat, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala akan Allah berikan kita keutamaan seperti mendapatkan ibadah umrah. Kemudian untuk zikir petang itu dikerjakan setelah kita melaksanakan sholat asar, ya sholat asar. Kemudian sampai terbenam matahari. Kemudian amalan yang ke-17, adalah memperbanyak sholat nafilah, sholat sunat di rumah. Ini dia, memperbanyak sholat nafilah, sholat sunat di rumah. Rasulullah SAW bersabda, sholatul rujuli tatawwa' haitsu la yarahun nas ta'dilu sholatahu ala a'yunin nas 25. Ya. Sholat sunnah seorang di tempat yang tidak terlihat oleh manusia sebanding dengan sholat di hadapan orang-orang 25 kali sholat. Ya. Ini keutamaan kalau kita mengerjakan sholat sunnah di rumah. Berikutnya saya bacakan satu dalil lagi. Rasulullah SAW bersabda, fadlu salatir rajulin fi baiti ala salati haitsu yaraun nas kafadlil fariidatin ala tatawwu'. Ya, ala tatawwu'. Keutamaan salat sunat seorang laki-laki di rumahnya dibandingkan dengan salat di tempat orang yang terlihat orang lain adalah seperti keutamaan salat fardu di atas salat sunnah. Begitu besarnya keutamaan mengerjakan salat nafilah, salat sunnah itu di rumah. Kemudian kita bacakan amalan yang ke-18, yakninya salat subuh berjamaah, lalu berzikir sendiri-sendiri hingga matahari terbit, lalu salat 2 rakaat, yakninya salat Isra. Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa salat subuh berjamaah, kemudian ia duduk berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti ibadah haji dan umrah, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Kemudian amalan yang ke-19. Amalan yang ke-19 adalah basmalah, ya, membaca basmalah ketika hendak makan atau masuk dan keluar dari rumah. Sangat sederhana sekali amalan yang ke-19 ini. Membaca basmalah ketika hendak makan, ketika hendak keluar rumah, dan ketika hendak masuk ke dalam rumah. Rasulullah SAW bersabda, apabila di antara kalian memakan makanan, maka hendaklah dia membaca bismillah dengan nama Allah. Kemudian apabila lupa pada permulaannya, maka hendaklah dia membaca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ya. Kemudian ketika masuk rumah, Nabi SAW membaca bismillahi walajna wa bismillahi khairajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liyusalat ala ahli. Artinya, dengan nama Allah kami masuk ke rumah, dengan nama Allah kami keluar darinya, dan kepadamu Rabb kami bertawakal. Kemudian mengucapkan salam kepada keluarga. Kemudian ketika keluar dari rumah, Nabi Muhammad SAW membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Saya ulangi, doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika keluar dari rumah adalah bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Berikutnya amalan harian yang ke-20, ya, yakninya memuji Allah setelah makan, minum, melihat hal yang disukai, bahkan ketika melihat hal-hal yang tidak disukai. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang setelah makan mengucapkan Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini dan memberikan aku rezeki makanan ini tanpa usaha dan kekuatan dariku, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Apabila Nabi Muhammad SAW melihat sesuatu kenikmatan yang disukainya, maka Rasulullah SAW membaca Alhamdulillahillazi binikmati tatimus salihah,
Segala puji bagi Allah dengan kenikmatan darinya. Berbagai kebaikan menjadi sempurna. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang tidak disukai, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya. Jadi ini adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika beliau melihat sesuatu yang tidak dia sukai. Alhamdulillahi ala kulli hal, yang artinya segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Alhamdulillah kita telah selesai membahas amalan harian seorang muslim berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dari yang nomor 15 sampai ke nomor amalan ke-20. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Kita tutup kajian kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.